Ya, Presiden Joko Widodo meluapkan kegusaran pada menteri dan pimpinan lembaga negara lantaran tidak maksimal bekerja di tengah pandemi COVID-19 saat sidang Kabinet Paripurna 18 Juni lalu. Lalu seperti apa pendapat masyarakat terhadap kinerja para menteri Kabinet Indonesia? Berikut warga bicara. Beredarnya video pidato Presiden yang tampak memarahi para menterinya akibat lambannya kinerja dalam mengatasi wabah COVID-19 ini membuat spekulasi masyarakat. Lalu seperti apa tanggapan masyarakat sendiri melihat kinerja pemerintahan Jokowi dalam mengatasi wabah ini? Mari kita tanya. Mbak Bisi, Mbak, kemarin Pak Jokowi marah-marah di pidatonya, tanggapannya seperti apa nih? Ya buat saya sih kalau yang namanya atasan marah sama bawahan hal yang wajar ya, berarti kan ada satu hal ketidakpuasan. Jadi kalau tidak sesuai aturan atau bagaimana, ya Presiden harus tegas dan berani bertindak seperti itu. Mungkin nggak sesuai, banyak yang publik mungkin merasa tidak puas. Emang sih aku ngelihatnya menteri-menteri kali ini agak gimana gitu ya. Saya bagus ya kinerja Pak Jokowi, saya sangat puas dengan penanganan COVID dari pemerintahan sekarang ini gitu loh. Dan kalau ngelihat hasilnya sekarang sih, saya ngelihat bahwa belum ada sinergi antara dengan kementerian lainnya gitu. Puas nggak sih sama kinerja-kinerja yang udah dilaksanakan pemerintahan Jokowi sekarang ini? Untuk sampai saat ini saya belum melihat banget kinerja mereka gitu. Ya pasti sih mereka udah usaha maksimal ya, jadi kalau kita lihat sih sebetulnya perlu dukungan support dari bawah masyarakat, lapisan masyarakat semuanya. Kalau saya jujur tidak puas, masih banyak hal yang harus diimprove untuk bisa penanganan ini. Untuk kinerja menteri-menterinya sebagiannya ada yang puas, ada sebagian yang enggak juga. Ya karena COVID ini mungkin enggak ini ya, ada yang enggak puas lah ya. Saya rasa upayanya sudah maksimal ya Kak, hanya saja minta tolong untuk rakyat untuk mengikuti aturannya seperti itu. Nah kira-kira nih kalau misalnya ada reshuffle, Mas pengennya tuh menteri apa sih yang di reshuffle? Kalau saya sih pengennya lebih ke menteri kesehatan ya. Ya itu, perhubungan itu. Menteri perhubungan? Menteri kesehatan. Menteri kesehatan, selain itu? Sama menteri ketahanan sih. Isional oli sih, di bagian hukum. Isional oli. Mungkin transportasi, harus di reshuffle. Kalau ini mungkin ketenaga kerjaan. Makasih ya. Yeah.